Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Mas It. Jangan lupa ya, like and subscribe, share atau aktifkan notifikasi channel YouTube kami di Mas It. Nah, biar makin semangat. Nanti ada giveaway kalau sudah 500 subscribe-nya. Jadi ya, soalnya saya lihat di analisisnya di YouTube studionya itu kan banyak yang lihat nonton tapi nggak subscribe. Gratis kok, nggak bayar, tenang aja, nggak kayak berlangganan channel-channel TV Netflix atau HBO yang berbayar, gratis, tenang saja. Oke, langsung saja nih, apa raket pada video kali ini yang kita akan review. Tara, pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di raket yang biru. Apa? Yaitu apa? New Lethal 68. Ini agak susah jujur mengeja raketnya. Kenapa? Biasanya kan kalau seri raket itu kan nyambung ya. Jadi apa? Contohnya Yonex, Astrok 69 nyambung. Ini loncat-loncat nih. Jadi Apex New Lethal 68, new-nya di sini. Nah, di bagian sini nanti bisa dilihat pada angle yang dekat nanti. New-nya di sini, Lethal-nya di sini, 68-nya di sini. Jadi loncat New Lethal 68. Oh, ini ada bulu-bulunya nih. Jadi nyari dulu ini serinya New Lethal, new-nya mana, Lethal-nya mana, 68-nya mana. Nah, ini agak unik nih. Nah, ngasih tulisan font-nya nih. Oke. Okay. Apak New Lethal 68. Warnanya, kenapa kok saya nyanyi pelangi-pelangi? Ya, karena dia warnanya rainbow nih. Ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru. Nah, oke, ada hitam nih untuk gripnya. Oke, ini dia cara tampilan. Beautiful. Lalu seperti apa spesifikasi dan teknologinya, kita lihat. Pertama-tama dari beratnya, ini beratnya cukup ringan, yaitu 7U coy, 68 sampai 69 gram, enteng banget, ringan sekali. Oke, selanjutnya panjangnya, misalnya panjang 672 mm, cukup ya, cukup pendek, cuman ya masih standar sih, soalnya kalau rata-rata lining itu biasanya 674, tapi ada juga Astrok tuh yang 670-an, jadi ya kurang lebih segitulah standar itu. Oke, selanjutnya balance point-nya ini masuk kategori head heavy 300 mm dengan taraf toleransinya 5 mm head heavy, ringan head heavy. Oke, menarik. Selanjutnya maksimal tensionnya, tarikan maksimalnya 30 lbs. Ini saya kasih senar leaning AP64 rainbow, jadi biar selaras dengan raketnya yang rainbow. Ini raketnya ini rainbow, merah kuning hijau. Saya kasih juga leaning rainbow, merah kuning hijau. Wah, jadi warna-warni, karena ini raketnya warnanya nabrak-nabrak, campur aduk, sekalian senarnya nabrakan sekali, jadi dah nabrak semua pokoknya. Biar kalau lagi main itu, ini lampu merah apa raket nih ya. Oke, sampai mana tadi? Oh, sampai balance point ya. Ini saya kasih senar leaning AP64 turbo, saya kasih tarikan 64 lbs. 64 26 lbs tuh. 64 lbs tuh itu kayak mukul, bukan tripek lagi, tembok mungkin itu. Nah, ya yeah, seperti ini suaranya, Nan. Nah. Renyah kayak kaleng robeng. Sekali lagi. Itu suaranya. Oke. AP64 tuh 0,64. Jumlah
grommetnya, grommetnya ini atau telak. Jumlah grommetnya ini 64. Jumlah grommetnya 76. Sudah 76. Jadi supportnya lebar nih. Tentu saja frame-nya sudah isometric. Selanjutnya untuk shaft-nya, kelenturannya. Kelenturannya ini masuk kategori flex atau lentur dengan nilai 9.0. Nah, dengan minusnya ini 2. Nah, di masuk kategori flex ya, teman-teman. Ringan, flex, head heavy. Cukup menarik. Menarik cukup. Gripnya, gripnya ini D2 ini. Ini agak kecil. Mungkin untuk memaksimalkan head heavy-nya biar makin berasa ya, maka gripnya dibikin kecil ukurannya. Oke, untuk bahannya ini sudah capan HM Graphit. Oke, punya mantap jiwa. Plus nano spons karbon. Puh. Mantap tol. Nah, berdasarkan spesifikasi dan teknologi tadi, maka raket ini tentu saja memiliki dua keunggulan. Raketnya ringan 7U, swing speed otomatis menjadi cepat, balance point tinggi, grip yang kecil otomatis, power untuk menunjamkan bola oke. Jadi ya bisa dikatakan ini raket lebih ke all round. Jadi teman-teman yang mau 2-in-1, mau tipe 2-in-1, mau nyemes, mau main cepat, main drive, main defense, bisa di raket APAC New Lethal 68. Oke, jadi untuk harga ini berkisar antara 400 sampai 500 ribuan. Nah, tergantung teman-teman dapatnya di toko olahraga yang ngasih harga berapa. Makin pinter lobby-lobbynya, makin murah yang didapat. Cuman sayangnya satu, nggak ada bonus apa-apa teman-teman, cuman raket batangan. Nah, ini kalau motor nih pasti kena tangkap ini, beli motor batangan, nggak ada SIM, nggak ada STNK, nggak ada PPKB, langsung kena ciduk. Tapi tenang saja, raket nggak seperti itu, aman. HP batangan, wah tanda tanya. Tapi kalau raket wajar, bonusan itu kan biasanya promo ya, biasanya promo teman-teman. Jadi apa sih, enak, saya megang enak nih. Oke, sip. Jadi ini bisa masuk rekomendasi untuk teman-teman yang mencari raket dengan harga yang terjangkau, variasi permainan ada, atau teman-teman yang tipekalnya seneng memakai raket ringan tetapi tarikan bisa tinggi. APAC New Lethal 68 bisa menjawab segala kebutuhan dari Anda. Oke. Ya, saya rasa begitu saja teman-teman video dari kami. Sekali lagi jangan lupa like and subscribe channel YouTube kami di Smash It, channel yang mengupas segala sesuatu tentang badminton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.